Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah video saya tadi pagi. Oke, saya mulakan hari saya dengan mencuci piring ya, mamis. Apa kabar Anda hari ini, mamis? Adakah sentiasa gembira? Adakah sentiasa bahagia, mamis? Oke, saya voice over ini di waktu petang ya, mamis. Agak rada bising sedikit ya kalau ada bunyi yang masuk di sini ya, mamis ya. Di sini saya tuh mencuci piring langsung bangun pagi kan. Jadi piring-piringnya tidak terlampau banyak, mamis. Jadi saya agak lega lah, nggak terlampau banyak bertumpuk kan. Jadi kita cuci dan pakai peniris piring yang kecil ini. Oke ya, mami, selanjutnya saya pakai peniris piring yang besar itu, mami, yang biru itu. Tapi oleh karena cucian piring sedikit, cara saya pakai peniris yang kecil warna putih. Udah lama udah saya beli ini, mami, cuma saya punya cucian piring selalu banyak, jadi tidak terpakai. Tak di situ jadi ya. Oh ya, mami semua, macam mana di tempat Anda yang belum hujan pada hari ini, mami? Kalau kami tadi malam kan sudah hujan kuat ya, mamis ya. Sepertinya ini malam pun akan seperti itu, mamis. Akan hujan sebab angin kuat ini dan panas lagi cuaca nih, mamis ya. Selalunya kalau seperti ini cuaca di sini, mamis, nah malam dia pasti akan hujan kuat itu. Ya, sedikit membimbangkan lah kalau dia hujan kuat ya, mamis. Sebab kami berdekatan dengan laut. Nah, kalau tempat-tempat mamis semua macam mana? Adakah dekat dengan laut? Adakah jauh dari laut? Nah, boleh Anda komen di bawah. Oke ya, mami, sampainya voice over kali ini akan banyak bunyi yang masuk ya, mami, ya. Sebab sekarang saya punya suami tengah kasih tajam mungkin parang di belakang, jadi bunyi mesinnya itu kedengaran ya, mami, ya. Di sini kalau petang-petang memang akan sibuk sekeliling, ada saja bunyinya mamaku lah, bikin umah lah, apalah begitulah bunyinya sekeliling ini ya, mamis. Nama juga kita berjiran dan berdekat-dekatan ya. Oh ya, mamis semua, sudah Anda bereskan ya hari, sudah Anda habis melakukan pekerjaan di rumah. Jika Anda sudah habis melakukan pekerjaan di rumah, apa yang Anda buat, mami? Adakah Anda tidur atau berehat atau jalan ke mall-mall? Anda boleh komen di bawah. Oke ya, mami, ya, terkadang saya lupa untuk kasih silent, kasih mute handphone ya. Terkadang termasuk bunyi dari message, notifikasi, apalah semuanya, saya terlupa. Nah, itulah sudah masuk di dalam voice over juga, mamis. Nak padam tu alahai, penatnya sudah mulang. Oke ya, mamis, hari ini saya agak penat ya, mamis, sebab saya tengah voice over ini di waktu petang ya. Jadi tadi saya telah melakukan banyak pekerjaan. Saya buka-buka langsir yang ada di bilik ini, yang untuk tutup dinding zengnya itu ya, mamis ya. Saya bukakan sebab banyak debu. Jadi saya tidak boleh lah kalau banyak debu, sebab kita ni ada apa macam ada apa tu lelah, asma gitu kan. Jadi kalau berdebu itu sangat memisakkan ya lah, mami ya, sampai batuk-batuk kita di sini. Jadi saya bukakan tadi pakai kerusi. Oke, di sini mami saya nak susun dulu piring-piringnya ini, yang biru ini piring yang saya sudah cuci tadi malam, cuma belum disimpan, mamis. Jadi yang tadi yang sudah saya cuci itu saya tiriskan dulu di sinki sana. Saya tidak tinggal lama ya, sebab nanti saya takut nanti ada tikus pergi situ berak ya, mamis. Jadi tempat saya ini bahaya sikit, tinggalkan sekejap di situ. Nah, penuh sudah dia punya tahi di situ, mamis ya. Maaflah jika saya punya bahasa agak kasar, jika tidak sama dengan tempat kalian ya. Sebab macam tadi saya bilang tahi tikus, mungkin di tempat lain sebut apa kotoran tikus, sampai gitulah kan, ada filter. Tapi kalau kami ini punya bahasa mungkin ada nampak sedikit kasar ya kan. Harap maaf ya penonton. Oh ya, mamis ya, di sini saya cuci
kemas-kemas dulu piring ya semalam mami, sebab nanti banyak-banyak di situ, jadi anak saya ambil pula untuk dia main. Yang di atas freezer itu mak mertua saya punya, jadi saya asingkan dulu. Oh ya mami, mami, setelah saya cuci piring tadi pagi, ini saya nak sapu-sapu. Maaf ya mami saya, keadaan sekeliling saya sekarang ini tengah zon sibuk, jadi akan ada banyak bunyi-bunyi ya. Oke, lanjut di sini saya menyapu ya mami, sebab kalau nak disapu sangat tak enak diinjak ya, macam ada pasir ke, macam sampah-sampah kan tadi malam hujan, jadi ada angin-angin kan kuat, jadi dia masuk ikut celah-celah zinc tuh mami. Dia punya daun kering ke apa ke itu, itu yang jadi enak-enak diinjak lantainya mami. Oke, lanjut lagi sapu. Sini sapu semua. Paling banyak untuk disapu tu nomor 2 nya itu di dapur ya mami. Yang pertama itu yang sering disapu itu di ruang tamu. Itu si adik ya, limpas, tengok lagi dia. Oke mami, lanjut sekarang saya nak ke ruang tamu. Sini tadi itu mula-mulanya saya nampak nak sapu je sebenarnya, tapi ada air tumpah di sini mami. Si adik main pula air di situ kan. Tengok tu, lari-lari lagi. Itulah rutin dia setiap hari sih mami. Dia suka main air. Aduh, dia kalau main air kan mami, macam dia berada di apa, awang-awangan sudah gembiranya tu main air. Setiap kali dia minum air putih mami, dia sisakan tu air minum ya untuk dia pergi main. Siram dekat mainannya apa semuanya lah itu. Oke, sesudah saya mengelap mami, lanjut saya mau sapu lagi. Tuh nampak macam tak ada sampah kan di video ini kan, di lantai-lantainya, tapi di situ ada pasir mami, pasir yang halus kan. Kita ini berdekatan laut kan, jadi dia punya tanah itu kebanyakan bercampuran sama pasir-pasir ya. Jadi kalau kita injak jalan tuh, macam tuh hari kami belum ada kaki lima, belum ada beranda, di situ Allah naik semua pasir ya mamis, atau dia macam mana, kita pun sapu di atas. Setelah kami ada beranda atau kaki lima begini, baru kurang sudah pasir mamis. Nah, sudah saya penat menyapu, berpasir-pasir terus sama begitu. Oke mami, sampai di sini saja dulu video saya pagi ini mami. Lanjut lagi kegiatan saya di next video mami. Oke, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.